Hotel Grand Seasons di Ibu Negara yang sebelum ini menjadi tumpuan pelancong bakal dijadikan rumah prihatin bagi membantu rakyat yang terkesan akibat COVID-19. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata ia akan dibuka 15 Julai ini. Program Kelolaan Yayasan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama pelbagai pihak melaksanakan konsep Hotel Kebajikan. Ia merangkumi dapur prihatin, bilik penginapan prihatin, khidmat kesihatan mental prihatin, khidmat vaksinasi prihatin dan pusat gerakan prihatin. Saya anggapkan ini sebagai satu inisiatif yang agak istimewa, di mana sebuah hotel yang pernah beroperasi bertaraf 4 bintang akan menjadi satu premis di mana kegiatan-kegiatan sukarela berkaitan dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan dengan pengawalan penularan COVID-19. Tempat ini, rumah prihatin, akan digunakan untuk satu rangkaian kegiatan membantu rakyat secara lebih proaktif lagi. Selain rakyat wilayah persekutuan, bantuan akan turut diberi kepada mereka yang bukan berasal dari situ. Tan Sri Anwar ditemui selepas membuat tinjauan persiapan akhir rumah prihatin.